Saudara, bentrokan terjadi antara dua pihak yang bersengketa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Hal ini dipicu permasalahan lahan yang diklaim merupakan milik kedua pihak itu. Kericuhan tak terhindarkan, saudara, antara dua pihak yang bertikai di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kedua pihak nyaris terlibat baku pukul saat salah satu pihak yang mengklaim sebagai ahli waris melakukan pemasangan nama kepemilikan di atas lahan seluas 14 hektar ini. Sengketa lahan ini sudah terjadi tahun 2007 lalu antara warga desa Mata Alo dan warga desa Sokolia. Keduanya mengaku memiliki bukti kepemilikan lahan.